Kalau ada di antara kita sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, punya anak, hidupnya tenang, tak ada yang benci, tak ada yang marah, kau perlu curiga. Jangan-jangan kau kucing. Hidupnya tak punya misi. Tetangga enggak sholat, diam. Tetangga pacaran, diam. Pantasan orang senang. Ini privasi saya. Jangan intervensi kehidupan saya. Bukan orang Islam. Orang Islam itu dikatakan Allah, kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kamu umat paling baik bukan karena kamu tidak rese. Bukan karena kamu tidak mengganggu orang. Kamu umat yang paling baik. Syaratnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini umat Islam mesti disadarkan begini. Kalau tidak, nanti dia tonton di TV, jangan ganggu privasi orang. Dia tonton di sinetron, jangan ganggu. Urus saja surgamu, nerakaku biarlah untukku. Ditulis di baju kaos, dibawa sholat Jumat, yang di belakang baca. Karena dibaca di baju kaos, dituliskan di quote, diupload di Instagram, di share di Facebook, akhirnya yang tidak biasa menjadi biasa, dipertontonkan setiap hari. Orang menjadi melihat itu sesuatu yang biasa. Maka ustadz mesti menyuarakan, ini batil, ini haram, ini tidak benar.